Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali merasakan sebuah video yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya, dan mungkin bisa menginspirasi kita semua gitu guys. Intinya adalah video yang kita reaksi itu harus positif gitu guys ya. Dan sini ada sebuah video, judulnya Kisah Ayah dari Malaysia. Ya, lihat di sini kualitas videonya nggak terlalu bagus, tapi mungkin kita bisa lihat inti atau kita bisa ambil inti dari video ini guys. Kita lihat 1, 2, 3 play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bertugas daripada tahun 68 Major Ahmad sampai Razi hari ini Hashim. Saya masih bekerja. Umur saya 69 tahun. Oh. Masih lagi laku. Alhamdulillah. Ini kayak ada di hanggar itu ya guys ya. Yang kedua ya, saya perlu share adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Ini adalah tentang kasih sayang ibu dan bapa. Mungkin apa yang saya cakap ini seperti membuka pekung di dada. Tapi tidak mengapalah. Umur saya pun telah sampai ke tahap maghrib, mungkin isya. Okay. Saya mempunyai 11 orang anak. Oh, 5 banyak perempuan, juga ya. 6 laki-laki. Semuanya hebat-hebat. Semuanya sudah dapat ijazah. Mereka mempunyai rumah, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai suami, mempunyai kereta. Ada satu biji, ada dua, ada Mercedes, ada BMW. Wow. 6 bulan sekali, 7 bulan sekali, tidak pun telefon saya. Ayah, apa khabar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nada suaranya udah mulai berat guys ya. Ini kisah nyata atau gimana sih guys? Saya nggak tahu ya. Apa takutnya iklan ini guys? Tapi saya merasakan ini seperti sebuah kisah nyata ya, sebuah berat gitu. Dia ingin berbagi tapi dia berat gitu. Kata-katanya tuh udah mulai berat gitu. Kelihatan guys. Gila, 6 bulan 7 bulan nggak ngehubungi orang tua. Sibuk kerja apa gimana ya? Saya balik daripada Alustar. Saya sampai ke Astagfirullahaladzim. Siapa yang udah membuat orang tuanya sebegini sedih? Cari telefon anak. Saya barang banyak. Tolong ambil saya dengan kereta. Ya, ya, saya datang. Saya tunggu sejam, dua jam tak datang. Saya naik bas. Saya balik dengan bas. Saya sampai di KL Central, baru dia panggil ayah. Saya dia ada di airport. Saya kata, tak apalah nak, ayah dah sampai. Yang saya nak share, saya tidak memarahi mereka. Saya tidak merahi, saya tidak mengkecil hati pada mereka, anak-anak saya. Saya kecil hati pada saya sendiri. Begitulah yang saya buat kepada ibu bapa saya. Astagfirullahaladzim. Dia jadi ingat. Dia jadi berkaca pada diri sendiri guys ya. Dia jadi, dulu beliau juga sibuk dengan pekerjaannya mungkin, melupakan orang tuanya di kampung, dan dia harus merasakannya sekarang. Pengalamannya sangat pahit. Itulah saya buat. Saya ingat saya tak pernah cium tangan ayah saya. Tak pernah. Tidak pernah. Saya cium ibu saya pun, saya ingat saya boleh bilang. Saya tak pernah beli pun kasut baju kepada ayah saya. Saya ingat itu. Padahal saya seorang pegawai. Sebab apa? Bukan saya tak mampu. Sebab saya take for granted. So itulah yang Allah telah bagi pada saya sekarang ini. Itu belum lagi di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, dalam hadis, terlalu banyak berkenaan ibu dan bapa. Apa kita menyakiti hati ibu dan bapa, benda itu akan datang kepada kita semasa kita di dunia ini lagi. Bentar guys ya. Ini bukan namanya karma ya. Di Islam enggak ada yang namanya karma. Tapi di dalam Islam adalah al-jaza min jinsil amal. Jadi
balasan itu tergantung amal perbuatan gitu guys. Jadi ketika amal kita baik, maka kebaikan yang akan kita dapat. Jika kita beramal jelek, belum tentu keburukan yang kita dapat. Kadang-kadang ketika kita tobat, maka akan kebaikan juga yang akan kita dapat gitu guys. Dan akan selalu ada balasannya nanti di akhirat. Saya harap kita mempunyai ibu, mungkin ayah. Sayanglah mereka. Ciumlah mereka. Peluklah mereka. Berilah kau lah posripai. Jadi ini seperti dia curhat ya guys ya. Jadi dia ingin dicium oleh anak-anaknya. Dia ingin dipeluk oleh anak-anaknya guys. Kadang kita malu ya guys. Malu padahal gak ada orang yang ngeliatin kita. Gak ada orang yang memperhatikan kita. Kita berhadapan dengan orang tua kita. Kita malu untuk mencium mereka. Untuk memeluk mereka. Tapi andaikan mereka sudah ada terbujur kaku di depan kita dengan kain kafan, barulah kita berikan ciuman itu. Ciuman yang amat mereka rindukan mungkin ketika mereka masih hidup gitu. Dan kita baru bisa memberikannya ketika mereka sudah tiada. Dengan air mata yang mungkin sudah tidak ada gunanya gitu bagi mereka. Dan sebelum itu terjadi guys, silakan datang pada orang tua kalian. Cium orang tua kalian. Peluk orang tua kalian. Jangan sampai kalian menyesalinya guys. Jepun yang kita beli RM2 para mereka, bagi mereka bukan nilai selipar yang murah, tetapi pemberian kasih sayang ingatan anak kepada mereka. Ingatlah tuan-tuan, itu pun kepada saya. Saya sudah tidak ada ibu dan bapa. Ibu mentua saya sakit. Ibu mentua saya sakit di atas tilam, tak boleh jalan pakai pampers. Saya ingat, ya Allah, inilah peluang aku untuk membetulkan diriku. Saya jaga dia, saya mandikan dia, saya buka pampers, saya buang najis dia, saya cuci. Tiap-tiap minggu saya buat itu. Sebab apa? Sebab saya fikir inilah peluang saya. Allah suruh saya gantikan apa yang saya telah lupakan dulu daripada ibu bapa saya. Beruntung ya kalau kita masih diberikan pintu tobat itu. Maksudnya kita masih diberi waktu untuk bertobat, untuk menyesali apa yang sudah kita lakukan dahulu itu. Kita akhirnya memperbaiki gitu. Ada waktu untuk bisa memperbaiki. Dan Allah masih sayang untuk memberikan waktu kita bertobat dan memperbaiki diri kita gitu guys. Dan jika itu terjadi, beruntung. Jadi beruntung. Cari bahasa yang kuat, yang menyentuh. Di ketika Anda mohonkan dengan bahasa yang kuat, itu pengabulan itu cepat. Dia mengetuk pintu arasy. Mohon ya Rab, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematiannya ya Rab. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tubuh ya Rab. Saya mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya, ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya, ya Allah. Engkau satukan saat di dunia, ya Allah. Maka mohon, ya Allah, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya, ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini, ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga engkau kabulkan. Maka mohon tunjukkan kepada saya, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada. Sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati kita guys. Kadang kita gak sadar gitu guys, bahwa kita nanti ada di posisi itu. Kita akan jadi orang tua. Kita akan jadi tua. Jangan sampai sikap kita hari ini pada orang tua kita itu menjadi sebuah doa dari para malaikat gitu. Doa dari orang-orang yang teraniaya itu kan dikabulkan guys. Jangan sampai orang tua kita mendoakan yang tidak-tidak dengan kita. Seperti kisah yang seperti kisah maling kundang. Itu terjadi gitu guys. Terjadi di mana banyak orang anak. Seorang anak durhaka pada orang tuanya. Seorang anak malu dengan keadaan orang tuanya. Seorang anak tidak mengakui orang tuanya. Dan itu terjadi. Itu benar-benar terjadi. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan kita sampai tua nanti diberikan umur yang barokah. Dan mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan soleha yang bisa menjaga kita. Dan kita bisa membimbing mereka dari kecil sampai besar. Dan akhirnya menjadi kunci surga kita. Dan menjadi pemberi syafaat kita. Dan juga penjaga kita ketika kita tua nanti gitu guys. Dan semoga dari kisah beliau ini
kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran tentang arti seorang ibu dan bapak, arti seorang orang tua, yang mana mereka adalah tanggung jawab kita, terutama bagi anak laki-laki guys, terutama bagi anak laki-laki, orang tua adalah kewajiban kita. Bagi anak perempuan, kunci surgamu adalah suamimu, maka suruhlah suamimu taat pada orang tuanya. Maka ketika dia taat dengan orang tuanya, dia juga akan taat pada mertuanya. Karena mertua adalah orang tua dari sang istri, maka kesadaran itu akan muncul gitu. Dan sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Semoga ada hikmah, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.